Ini aku sambil mencicipi ya, Chef. Ya, silakan. Ini adalah yang tadi. Enaknya aku coba mana dulu nih, guys? Bingung nih karena udah paking banyak. Coba bubur mutiara. Mutiara ya. Berarti nanti bakal ada bubur sumsum, ya, apa gitu ya. Mutiara. Kacang hijau. Iya, ketan hitam, betul. Sendoknya di tanganku langsung menghilang dia. Mari kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang bubur mutiara sama santan aja. Sama santan, itu. Betul. Ini adalah menu zamanku cilik. Aku selalu bahagia aku dikasih sagu mutiara kayak ini. Berarti kalau untuk paket buburnya ini. Iya. Kalau di sini tadi maksimal bisa berapa ya, kira-kira? Kalau di sini kapasitas kita maksimal di 40. 40 iya, ya? Iya, 40 maksimal. Kalau yang di bawah di 25. Oke, iya. Jadi memang di sini memang konsep yang ditawarkan memang private ya? Private. Jadi ada minimal package juga. Jadi misal mau book di lantai 7 di atmosfer, minimal di 30 pack. Oh, minimal iya, di 30 pack ya kalau di sini pack. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau untuk pemesanan per 20 free 1. Oh, per 20 free 1. Iya, nah, betul. Ini kebahagiaan para bandar dari Buber. Dapat free-nya. Tadi iya. Cuma 70 ya. 70.000. 70.000 net itu sudah bisa nikmatin 40 menu yang ada dan setiap hari itu berganti, berotasi ya. Berotasi. Chef, kalau yang hari ini tadi chef masak apa aja nih? Ya, kalau untuk hari ini tadi untuk takjilnya kita aneka macam gorengan ya. Tadi banyak banget. Ada banyak sekali mungkin dah seperti bakwan jagung, ada mendoan, ada apa? Tahu, ada pisang goreng. Saking seperti banyaknya tak kira di situ ada tentang jual gorengan. Ternyata ya, enggak gitu. Ada bubur mutiara juga, terus ada rebusan, rebusan. Ya, ada setup pisang, seperti itu. Untuk main course-nya sendiri dari nasi putih, terus ada bakmi oriental, ada capcay, ada dori asam manis, ya. Terus sup jagung manis. Wah, aneka sambal, kerupuk, ya, acar banyak. Seperti biasa, ya. Okay. Itu untuk di main buffet-nya. Terus untuk penutupnya ada es campur, es buah, ada es sirup, es jeruk, teh. Semuanya ada tadi ya. Pokoknya nggak akan macam-macam. Nggak akan sampai kita tuh bingung tau. Fruit slice juga ada. Iya, tadi kita sampai bingung mau buka pakai apa ya, gitu kan ya. Buka pakai kayak apa? Oke, aku mau langsung cobain ya, chef, sambil kita ngobrol-ngobrol. Chef, berarti kalau yang di sini itu tuh yang ditawarkan selain untuk kayak ini kan buka puasa ya tadi ya, ini buka bersamanya. Nah, kalau misalnya yang buat para tamu-tamu di sini bisa sekalian sahur, sekalian paket buka gitu ada nggak sih? Oh, bisa sekali. Jadi memang kalau untuk yang paket room include sahur atau bukber itu hanya di 331.444. 331.444. Ya. Kok kayak ini ya? Kayak tahun Hijriah ya. 331.444. 331.444 itu ya. Udah dapat apa aja? Apa cuman ya untuk itu paket kamar, kamar gelak sama bukber atau sahur. Oh, bukber ya. Atau sahur? Ya, bukber sama sahur. Bukber sama sahur apa? Bukber sama sahur. Oh, bukber. Jadi berarti dapat makannya dua kali. Iya, dua kali. Wow. Kan bisa pilih antara mungkin sahur atau mau breakfast. Ya, salah satu milih yang nanti buat sorenya bukber. Bukber. Oke. Okay. Iya. Teman saya gini, saya mau ambil sahur, mau ambil breakfast sama mau ambil buka, nggak boleh, ya, itu boleh. Itu nggak boleh. Jadi dia sahurnya emang jam 7 pagi, chef. Nah, ini aku mau langsung cobain ya. Ini adalah pakai capjay ya. Capjay, aku tuh paling suka nih kalau ada bawang bombay. Bawang bombay ini tadi dori apa? Dori asam manis. Dori asam manis. Ya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Aku suka sayurnya masih krenyes ya. Dan ini enak banget. Ini tapi memang cocok banget ya kalau buat keluarga segala tuh. Iya, buat semua kalangan memang. Ya. Semua kalangan. Dan akhirnya dalam makan lokasinya juga strategis banget ya, chef ya. Iya. Kita Jalan Pamularsih nomor 3 Semarang. Dekat Sampokong. Iya. Ya, dekat sekali. Sampokong
madu dikit lah. Lekuk sithik. Iya. Kalau kita mau ke Sampokong tinggal Pokok. Jalan kaki. Ya, jalan kaki bisa. Tinggal ngelundung gitu ya, karena emang sedekat itu. Jadi dia nih dia tempatnya tuh apa tengah kota. Tapi aksesnya juga gampang kalau di sini, terus mau kemana-mana enak lah, bisa ya. Gitu. Nah, ke kota juga deket kok. Ke kota juga deket. Ya.